selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin nasi bakar. Pertama adalah nasi gurihnya. 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 ruas lengkuas, kemudian 3 batang serai, 4 lembar daun salam, 2 sendok makan margarin, tambahkan sedikit kaldu bubuk. Untuk berasnya saya pakai 350 gram. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Masukkan bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan. Lengkuas, serai yang digeprek. Tambahkan air. Dua sendok makan margarin. Bila suka gurih, tambahkan sedikit saja kaldu bubuk. Saya masak menggunakan digital rice cooker R7 keluaran dari Mitochiba Electronic. Ini low watt dan nasinya matang dengan sempurna serta tahan basi. Gampang banget teman-teman, ini hanya makan waktu kurang lebih 25 menit udah matang. Untuk isiannya, 200 gram daging ayam dicincang halus, 300 gram jamur tiram dicuci bersih kemudian diperas. Bumbunya, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada daun salam, dan pelengkapnya adalah garam, kaldu bubuk, serta gula pasir. Saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan food processor keluaran dari Mitochiba Electronic. Food processor ini mampu menghaluskan bahan-bahan makanan sampai halus banget karena mempunyai mata pisau yang sangat tajam. Siapkan wajan, beri minyak goreng, nanti ditumis bumbunya sampai benar-benar matang dan harum. Wajannya saya pakai anti lengket keluaran dari Stain Cookware, namanya Onyx, yang sudah dilengkapi dengan granite coating. Setelah bumbunya dirasa sudah matang, masukkan ayam yang sudah dicincang, kemudian diaduk-aduk. Teman-teman, bumbu ini harus matang ya, supaya tidak berbau mentah. Lalu tambahkan sedikit air, supaya matangnya lebih bagus lagi. Masukkan kaldu bubuk, garam, dan gula pasir. Lalu tambahkan jamur yang sudah dicuci dan diperas, dan dimasak lagi semuanya sampai airnya mengering. Jangan lupa tes rasa ya. Kalau kurang asin, gurih, ataupun manis, silakan ditambah. Kalau airnya sudah habis dan rasanya sudah oke, ini siap untuk diangkat dan didinginkan.
Supaya rasanya lebih oke, saya akan bikin tahu goreng dan tempe. Tahunya dikerat-kerat, serta tempenya juga. Kemudian dipotong-potong. Besarnya sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, rencananya nasi bakar ini akan saya jual satu paket. Jadi nasi bakar dan tahu serta tempe. Bumbunya simple banget, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, kaldu bubuk, garam, dan sedikit air. Digoreng dengan minyak panas, api sedang. Wajan yang saya pakai adalah onyx, anti lengket, dan muat banyak keluaran dari stand cookware. Hanya butuh waktu kurang lebih 25 menit, nasinya sudah mateng. Ini siap untuk dibungkus ya teman-teman. Sebelumnya diaduk-aduk dulu supaya rata. Dibungkus, banyaknya sesuaikan dengan harga jual. Bisa 10.000, bisa 8.000, ataupun 12.000-an satu paket. Jadi dikurangin ya nasinya. Kalau misalnya mau dijual banyak ya bungkusnya lebih agak banyakan. Dijepit bisa menggunakan lidi, tusuk gigi ataupun staples. Teman-teman boleh pilih mau yang mana. Tentunya saja kalau misalnya pakai staples itu lebih rapi. Nah, ini saya bikin dua versi, ada yang pakai tusuk gigi dan juga ada yang pakai staples. Nah, matang, setelah daunnya berwarna coklat diangkat, kemudian diamkan dulu sampai dingin baru bisa dikemas. Nah, ini pelengkapnya adalah tahu tempe. Kalau ukuran besar begini, dijualnya bisa 12.000 atau 15.000 tergantung daerah masing-masing. Kemudian, biar bagus packingannya, dikasih stiker. Nah, stikernya ini teman-teman bisa pesen, harganya kisaran 180-an sampai 200 atau 500 perak, tergantung besarnya ya. Sudah selesai, siap untuk dijual ataupun untuk bekal. Selamat mencoba teman-teman. Resep ini bisa dijadikan ide jualan dari rumah. Salam sehat, sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan silakan follow ke Instagram bersama Estepiani. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan abis duitnya kumpul.